Burungnya Bu Agus Pol. Montol. Eh, bukan bukan kaleng-kaleng nih burungnya, Pak ya. Oh, bukan Mas, bukan kaleng-kaleng. Bukan dagelan dah. Bukan dagelan. Oh, wajarnya itu asli, Mas. Jadi gayanya bukan lawakan, Mas. Mantap. Ini materinya yang mewah. Materinya memang, yang mewah. Materi gaya emang luar biasa. Iya, 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 siap. Itu ceritanya. Tadi kan juara satu, ya. Dua kali nyeri sampean ya, dapat dua kali. Nah, itu nama burungnya siapa, Pak? JP, Mas. JP. Nah, Green Pesona. Green Pesona. Boleh diceritakan nggak, mula awal mula sampean dapat burung ini dari mana mungkin gitu? Belinya itu nggak mahal, Mas. Mm-hmm. Cuma 35, Mas. Mm-hmm. Beli bahannya, nggih? Ah, iya, burung trotol, Mas. Burung trotol. Ya, oh, trotol, jadi, Mas. Masih muda? Masih 7 bulan, Mas. Mm-hmm. Dan untuk tadi perawatannya seperti apa? Mulai dari mungkin dari pagi hari sampai hamin 1, mungkin sampai selesai lomba. Mungkin dari perawatan hariannya dulu apa? Perawatannya seperti murai-murai umumnya, Mas. Biasa ya? Ya, pagi untuk mandi-mandi ya. Pagi embun, terus setelah embun? Ya, embun, jam 7. Kita kasih jangkrik 5, Mas. Jangkrik 5. Kalau ya. Mandi mungkin? Mandi tiap hari. Mandi tiap hari ya, wajib itu ya? Dijemur ya. Makai keramba atau? Keramba, Mas. Wajib keramba ya. Biasanya kan dikasih cepuk gitu ya, Pak ya. Iya, keramba. Nah, ekstra fooding tambahan selain jangkrik 5 itu? Kroto, Mas. Jadi siangnya baru kasih kroto satu cepuk, Mas. Kuncinya itu di kroto ya? Iya, kroto. Pagi 5. Siang 5. Sore 5 lagi jangkriknya. Jangkrik biasa. Oh, berarti ini nggak main fur? Main fur juga, Mas. Tetap ya, cuman ya, pendamping saja. Fur doyan sekali. Oke, untuk ya. Perawatan sore hari biasanya ada tambahan, mungkin ada mandi lagi, biasanya murai-murai hilang kan enggak? Ya. Wes langsung ya. Iya, enggak. Di krodo enggak? Setiap hari. Krodo tiap hari, mulai jam siang jam 12 lah mulai krodo. Sore enggak dibuka sama sekali. Sore enggak dibuka sama sekali. Oke. Nah, kan biasanya event-event banyak, Pak. Saya tahu jam terbangnya main banyak. Nah, itu untuk biasa ada perawatan hamin 1 atau hamin 2 mungkin? Cuma full aja, Pak, kroto sama full, Mas. Oh, berarti full kroto iya, aja tiap hari? Dari Sabtu sore itu harus kan wajib full kroto. Tapi jangkrik tetap ya? Ya, 55. Tetap 55, full kroto, itu kuncinya kroto berarti. Iya. Enak banget. Dan untuk di lapangan, setelah di lapangan mungkin ada ritual khusus. Biasanya nyampe di rumah, nyampe di lapangan, jebret. Biasanya kan dikasih tambahan ekstra fooding lagi, mungkin enggak, dimandikan jadi, atau berangkat itu kan, Mas, kita sangoni 5, Mas, cuma, Mas. Oh, dari di dalamnya udah dikasih ya, langsung. Berangkat terus mau naik dikasih 2. Nggih. Itu aja. Kuncinya di situ. Naiknya tempat turun. Oh, naiknya tempat turun. Takut dia naik gerai mungkin ya. Benar-benar sekali. Oke. Nah, tadi kan bagus banget dan mainnya sampai nyeri 2 kali. Nah, setelah turun sesi pertama, untuk sesi keduanya ada tambahan lagi? Enggak kroto ya, enggak ditambahin kroto. Cuma jangkrik 1. Jangkrik 1 tok. Iya, 1. Jadi kayak simpel ya. Iya, simpel banget. Nggih, Pak. Oke. Nah, setelah sampai tadi di lapangan mungkin ya. Sampai di rumah biasanya ada ritual lagi, ada perawatan tambahan lagi ya, mungkin biar mengedropkan birahi mungkin. Harus mandi, Mas. Pasti mandi ya. Walaupun itu malam hari? Enggak. Ya harus mau mandi, kalau nggak mau ya pagi aja nggak apa-apa ya. Oke. Lah biasanya kan kalau event-event besar mungkin kan nggak di Malang aja toh. Ya. Nah, hal yang menanggulangi supaya murai ini nggak drop pas di perjalanan mungkin apa itu? Ya, berkatnya harus kita full kroto. Full kroto ya, wajib. Iya, biar warak Mas di perjalanan. Ya. Kan sering koncer nih, Pak. Nah, mungkin ada ya beberapa kicau mania ada penawaran mungkin. Nah, itu mungkin berapa, Pak? Bisa dibocorkan.
Iya, kemarin itu terakhir tuh ada yang nawar 60, Mas. 60 belum? 60 plus anu, Mas, plus murai. Plus murai. Tapi terus enggak saya kasih, Mas, karena ini banyak indah gitu loh. Oh iya iya. Mas, depannya luar biasa. Iya. Mungkin tapi kalau mungkin nanti ada kelipatannya 150 gitu mungkin. Paling apa? Lokalan sini 150 lah, Mas. Wajib ya. Oke. Lokalan sini mah. Kalau luar kota ya. Ini tanggal 1 anu, Mas, rencana ada anu. Kita ke Borobudur. Tanggal 1 ke Borobudur. Oh iya, Borobudur ya. Event itu ya, ya sebelumnya Piala Raja. Mas Priyo Sutrisna itu. Benar sekali. Ya. Setelahnya Pasundan itu ya. Heeh. Ya. Rencana ke situ tanggal 1. Benar-benar sekali. Ya. Bisa nyari seperti ini itu murai batunya ini umur berapa, Pak? Masih muda, Mas. Masih 7 bulan. 7 bulan lepas trotol berarti. Nanti saya buka tuh, Mas. Oke. Jadi bulunya trotol, Mas. Masih trotol ya? 7 bulan masih basah sekali. Dengan musuhnya yang tadi, iya, aduh. Luar biasa, ya udah umur-umur ya. Ya. Full gantangan udah umur dengan karakter seperti ini. Ya. Benar banget. Ya. Tak acungi jempol banget, keren-keren, Pak. Untuk materinya dominan apa, Pak? Ya sama yang dominan paling anu, Mas. Gereja sama juli, Mas. Itu ya, ya memang tembakan menonjol ya. Materi-materi cendetan, Mas, cendetan itu lengkap, Mas. Mewah-mewah. Jadi ngerol sampai sujud, Mas. Ya. Ya, foreplay ya, kan. Foreplay. Bagus sekali. Siap. Dengan umurnya yang masih balita, dengan karakternya yang fighter, iya, udah punya karakter materi lagunya yang bagus, biasa, mewah ya. Ya enggak heran kalau tawarannya nanti harus 150 ke atas ini. Murid trotol, Mas. Balita, Mas, 35 mas. Juta. Siapa mau beli, Mas? Entry Moka. Entry Moka. Kalau yang rekan-rekan yang ingin beli, ini burungnya langsung saja ke Kicau Populer nanti tak sambungkan. Oke. Okay? Siap. Iki jepek glas pecah iki. Lah pecah, gua pecah. Ayo. Edan. Edan. Wes, gua gue. Ini terus iku. Gua gue. Lagu-lagune glas pecah. Edan, glas. Yo, mana? Yeah.